Welcome guys on my channel, Visual Kai Channel. Oke, okay. Untuk sekarang saya akan mereview tentang salah satu musisi jig in Indonesia, yaitu Zajk. Karena berhubung beliau kemarin baru merilis single pertama ya, debut single itu pada tanggal 30 Mei tahun 2018 berjudul Metalreopra Yang ya. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke viewers, bahwa dari single ini Zajk itu berkolaborasi dengan beberapa musisi G-band Indonesia ya. Nanti akan saya review gimana musiknya, dan tidak lupa akan saya beri ulasan bagaimana musiknya, bagaimana nuansanya dan sebagainya gitu ya. Ini langsung akan saya dengarkan dulu. Mau tak pasang headset atau earphone dulu ya. Oke, ready? Go. Ada ininya, Gamelan. Nuansa gamelan di awal-awal. Ada lagamnya juga. Lagam Jawa sih, kalau misalkan di Jawa terkenalnya lagam gitu ya. Kental banget nuansanya nih. Langsung mulai nih musiknya nih. Nuansa metalnya pasak di sini. Vocalistnya ada 3 orang, Guitaristnya 6, Bassist, Gamelan, drummer masing-masing 1. Oh ya, ngomong-ngomong ini saya mengambil sampel lagu di YouTube ya, dari Zajk sendiri, karena kemarin-kemarin dia baru merilis rilis sampel songnya di YouTube dan saya unduh. Saya ingin melihat bagaimana lagunya itu. Kembali lagi ke awal, biasa, keren banget, maksudnya hard drum musik metal ada gamelannya gitu. Another female vokalis, vokal perempuan yang lain ya. Berarti perempuan ada 2, laki-laki mungkin tadi yang ngobrol 1, ini ada 3 nih. Uniknya Indonesia ya, mayoritas. Kalau Inggris tadi dikuasai sama ini pas posisi tadi drop dan voice itu Inggris liriknya. Tapi yang untuk ini selain dari Inggrisnya intronya itu liriknya Indonesia semua.
ada breakdownnya ini lumayan. Peak schoolingnya juga kedengaran, meskipun dikit gitu ya, kedengaran dikit, tapi enak. Mulai masuk melodi. Jadi di video YouTube-nya itu ada kayak beberapa kolom-kolom ya, yang kayak feel gitu ya, warna-warna. Itu orang-orang mengisi, apa yang mengisi lagu di situ. Untuk kayak dari sendirinya dua warna, yang satu krem atau kayak kuning apa kuning gelap sama warna biru gitu ya atau ungu ini. Yang kuning itu gitaris mungkin rhythm, yang biru maybe melodi. Vokalisnya ikutan semua, ini tiga orang. Metalreopra Yang coming soon. Another single. It's awesome song. Gak bisa ngomong banyak-banyak ya saya. Intinya mah dari lagunya sendiri it's okay, it's good, it's awesome. Gak pernah menyangka ada beberapa kolaborasi Ciben Indonesia itu bergabung jadi satu dan membuat single yang kayak tadi yang saya dengerin ini tadinya dari vokalisnya tadi tiga orang, yang duanya cewek satunya cowok, yang growl tadi ya maksud saya yang cowoknya itu, gitarisnya 6, drummer, bassist dan gamelannya juga nggak kalah hebatnya. Pokoknya ya lagunya itu mantep, bagus lagunya ini. Ya, tidak ada hal yang mengecewakan ini ya. Pokoknya talk chair lah lagunya gitu. Selain tadi tentang singlenya Zajk Metalreopra Yang ya, single pertamanya itu di sini tadi saya melihat siapa saja sih yang mengisi apa mengisi lagu-lagunya di sini kan banyak ya, ada kisaran 12 orang di sini tuh ya, yang tadi vokalisnya ada 3, gitarisnya 6, terus basis gamelan drummer masing-masing 1 ya, 3 tambah 6 tambah 3 ada 12 pas ya. Untuk vokalisnya sendiri yang pertama ada Yuuchan ya, Yuuchan dari Luminous Karet itu mengisi tadi yang mengisi verse pertama yang lirik Indonesia ya. Terus ada Ithara dari Evatra dan Zajk, dia yang ngisi verse 2. Kemudian ini tadi yang ngegrow ya, yang memberi apa yang ngasih dead voice ada Kyou dari Moire. Jadi ada 3 orang. Jadi stabil ya, balance gitu. Di balik ada suara nuansa dead voice, growl atau peak squealing tadi yang saya jelaskan. Ada suara imut, suara kawai-kawai dari cewek-cewek 2 orang di sini gitu ya. Jadi balance gitu, stabil. Kemudian gitarisnya ya. Yang pertama jelas Zajk sendiri karena beliau gitaris di sini pemeran utamanya. Kemudian gitaris kedua ada Kina dari Unviral. Gitaris ketiga ada Yuuk dari Mea. Gitaris keempat ada Juli from Amakusa. Kelima ada Ivan dari henohenomoheji. Dan yang keenam ada Galih dari Sasvrita. Untuk bassist tadi diisi oleh Steve ya, X-nya dan X-Infinitio.
gamelannya diisi oleh Adam from Dejikai dan drummernya diisi oleh Shina. Jadi ada ke-12 member di sini atau ke-12 personil di sini itu mereka yang mengisi yang berkolaborasi menjadikan first single Metalreopra yang tercipta di sini. Terus juga saya tertarik di sini untuk logonya ya. Logonya itu seperti apa sekilas macam-macam dewa-dewa di Jepang gitu ya. Kayak dewa matahari kayak kepala tadi. Soalnya di sini terbentuknya adalah kepalanya ada 3, tangannya ada 6, kakinya ada 2. Kalau kepala 3 mungkin di sini ada sangkut pautnya adalah dengan vokalisnya ya. Vokalisnya 3, kepalanya 3. Itu saling berhubungan. Kemudian tangannya 6, gitarisnya 6. Mungkin sama ya, maybe berhubungan saling linga. Artinya mungkin di situ ada nuansa apa, ada filosofinya atau ada artinya di situ. Jadi logo dengan beberapa pencitraan di masing-masing personilnya di sini. Kemudian selain dari lagunya sendiri, member-membernya juga dan kemudian dari lagunya sendiri, yang saya salut dari lagu ini adalah di sini tidak kayak mainstream dengan lagu-lagu yang tidak. Ini malah anti mainstream gitu. Karena kita udah jarang-jarang mendengarkan kayak itu apa namanya? Gamelan gitu ya. Lagu Jawa itu kita jarang-jarang dengerin gitu. Kalau misalkan kita ingin dengerin pun kadang ada di stasiun TV lokal itu pun kadang mainnya malam. Tapi di single ini ada awal-awal juga tadi apa view pertama itu ada suara gamelan yang main dengan lagam Jawa ini. Kemudian dilanjut dengan musik metalnya, ada growl, dead voice dan sebagainya. Kemudian gaul gitu dengan suara-suara kawai-kawai dari vokalis perempuan tadi yang lanjutannya. Dan tidak lupa melodinya saling bergantian tadi ya. Kemudian tidak lupa lagi di single ini adalah tidak melupakan tarif atau kali Indonesia sendiri itu. Jadi besok Indonesia tidak mengecewakan nantinya. Karena member-member juga jenis kelas-kelas ini semua, maksudnya yang sudah berpengalaman, sudah experience di bidangnya masing-masing dari vokalis, gitaris, bassist, drummer dengan gamelannya sendiri gitu ya. Pokoknya it is best. Zajk, you are genius. And you're making a great album, music, and make my ears orgasm. Jadinya, good lah lagunya di sini. Oh iya, ada kejutan nih ya dari Zajk sendiri. Berhubung untuk memperingati apa perilisan single barunya nanti, Zajk akan mengadakan event. Event di Jepangan terutama ini akan dilaksanakan nanti pada tanggal 24 Juni tahun 2018 bertempat di Mangga 2 Square Jakarta ya. Sekali lagi saya sampaikan, Zajk akan mengadakan event di Jepangan pada tanggal 24 Juni tahun 2018 bertempat di Mangga 2 Square Jakarta ya, dengan bertemakan G Music Adi Zajk rilis first single. Jadi teman-teman yang ingin melihat langsung orangnya seperti apa, ingin mendengarkan lagunya seperti apa, silakan datang ke eventnya di situ ya. Dan tidak lupa saya juga di sini mendapat kejutan ya, mendapatkan surprise dari saya sendiri. Saya mendapatkan sampel songnya, sampel song yang langsung dikirim oleh Zajk itu sebagai pembuktian bahwa single ini sudah ready untuk dirilis ya nanti. Dan bentuknya adalah seperti ini. Yeay. First single from Zajk, Metalreopra Yang. Yeah. Tapi saya belum berani buka biar ada kayak kejutan gitu ya. Maksudnya karena single ini dirilis nanti pada eventnya sendiri, eventnya Zajk nanti. Tanggal 24 Juni tahun 2018 single ini akan langsung di on sale. Gitu ya. Jadi siapa saja
teman-teman atau siapa keluarganya atau kerabatnya ingin membeli single tersebut, silakan langsung order di situ. Di eventnya Zajk ya. G Music ID Mangga 2 Square Jakarta 24 Juni tahun 2018. Catat tanggalnya. Single ini katanya sih dicetaknya ya mungkin limited ya, maybe limited. Jadinya ayo buru-buru dapat singlenya, per singlenya. Lumayan singlenya enak sekali lagunya. Di YouTube mungkin sudah ada, tapi kualitas lebih baik adalah ada di single di sini fisiknya. Di sini juga disediakan ada 4 4 teknis maksudnya ya di lagunya. Akan saya sebutkan. Yang pertama intro langgam, intro langgamnya ya tadi ya, yang di awal itu, yang awal itu ya. Kemudian yang kedua ada Metalreopra Yang, jelas lagu ini. Ketiga Metalreopra Yang versi instrumental atau versi karaoke gitu ya. Dan terakhir Metalreopra Yang versi live. Jadi ada 4. Satu intro yang langgam coba tadi. Yang 2, 3, 4-nya itu adalah masing-masing Metalreopra tapi versinya beda-beda. Yang pertama versi original, versi karaoke atau instrumental, dan yang terakhir adalah versi live distribution atau reklam mereka live. Untuk terakhir, saya tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Zajk 30 Mei kemarin ya, bertepatan dengan rilisan singlenya. Semoga panjang umur, rezekinya bertambah, kesehatan juga tetap ini ya, tetap sehat selalu ya, dan tetap tidak lupa untuk berkarya terus gitu. Okay, finally akhirnya seperti itu review dari saya untuk musik dari debut single from Zajk Metalreopra Yang ya, yang dirilis kemarin tanggal 30 Mei tahun 2018 ya. So, yang ingin teman-teman yang sebelum dapatkan CD fisiknya untuk dapat itu ya CD fisiknya, silakan mampir ke YouTube-nya. Nanti akan saya sertakan deskripsinya, profilnya di bawah nanti ya, di bawah YouTube ini. Intinya musik itu tidak pernah lepas dari kehidupan gitu ya. Musik itu pasti selalu ada sebagai menemani hidup kita atau membuat kita agak tenang gitu ya, untuk menikmati atau aktivitas hidup kita sehari-hari agar bisa tidak selalu merasa hati kita itu berat gitu ya. Namanya musik pasti selalu ada gitu ya. Okay. Thanks for watching on my channel, Visual Kai Channel, about first single from Zajk Metalreopra Yang. See you next time and keep your spirit and keep your rocking on. See you.